Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini PAG Rahayu Mobil mau menawarkan satu unit mobil Suzuki Eminity plat AB. Ini tahun 91 kalau nggak salah lo ya, saya lupa STNK nggak dibawa ini. Untuk harga kita buka murah saja, cukup dengan 17.500 sudah dapat mobil ganteng. Kondisi seperti ini kita cek bareng-bareng. Untuk body cat ya, butuh spot-spot sedikit. Body tergolong masih utuh, enggak banyak keropos. Ya, ada beberapa bagian yang butuh di sepet-sepet. Kita lihat dalamnya. Lipatan pintu masih utuh. Power window 4. Nanti kita cek. Nah, ini ada jok sedikit sobek di sini. Ini tapi masih bisa direparasi, dijahit. Untuk dashboard utuh ya. Kisi-kisi AC. Jok masih kencang, ini cuma satu ini sobek ini. Kita cek yang belakang. Lipatan pintu masih utuh, aman. Power window. Untuk plafon masih rapi. Belakangnya juga masih sangat rapi ini. Jok masih utuh. Kita cek samping. Ini belakang nanti pakai kunci. Ini ya, ini tombol power window udah diganti di sini. Nanti ini bisa dibener ke di sini nih, di pasang di sini bisa, cuma belum sempat. Lipatan pintu juga aman, masih bagus. Untuk kondisi ban masih 95% ini, masih baru. Empat-empatnya baru ini. Keempat-empatnya baru. Tuh, masih baru semua. Masih mantap. Terus kita cek bagasi belakang. Coba tes dari sini masih bisa apa enggak. Kayaknya udah enggak bisa, yang berat. Untuk bensin mungkin bisa itu. Kita buka pakai kunci. Belakangnya masih bagus, bisa dibuka, tapi hidrolis sudah enggak kuat. Yuk kita lihat ruang mesinnya. Kita lihat ruang mesinnya dulu. Ya,
ini ruang mesinnya seperti ini, apron depan masih aman. Nomor rangka bagus. Mesin kering banget ini. Oh, ini untuk bel AC nggak ada itu. Tapi perangkatnya komplit. Mesin kering banget ini. Bersih. Nggak ada oli-oli yang netes ini, masih mantap. Kita coba nyalakan. Masih halus banget ini. Cuma kayaknya ada knalpot ini yang bocor ini. Kalau mesinnya masih halus banget. Sekarang kita cek lampu-lampunya. Lampu nyala semua, sen kanan kiri nyala. Kita lihat yang belakang. Belakang lampu nyala semua, sen juga nyala. Dan kita cek AC coba. Blowernya hidup enggak? Blower juga mati ini teman-teman. Perangkatnya komplit tapi AC mati. Untuk audio nyala, bisa pakai USB aux in ini. Nyala audio ya. Temperatur nyala, terus itu RPM nyala, kilometer belum tahu. Kalau yang bensin ini udah rusak, diganti di bawah. Kita cek power window-nya. Oh, ini bisa ya. Aman. Yang belakang. Bisa. Belakang kiri coba. Bisa. Ini depan bisa ya. Oke, aman semua. Kita tinggal test drive nanti, coba seperti apa, sekalian pulang ke garasi ya. Oke, ini mesin udah bagus, halus banget, kering. Kita tinggal test drive aja. Pulang ke garasi. Untuk setir ya enteng, tapi ini belum power steering ya. Kalau amenity mesin tarikan enteng, kaki-kaki enak banget ini. Mobil murah tapi kok kaki-kaki nyaman banget, nggak ada kelutek-kelutek blas. Ban juga baru soalnya kok ya, naikan masih enteng. Nah, ya jangan lupa ya, dukung channel kami dengan cara subscribe dan tonton videonya sampai selesai. Terus aktifkan loncengnya biar kalau ada dagangan baru yang masuk YouTube bisa langsung dilihat. Tapi juga banyak dagangan yang belum masuk YouTube tapi udah laku. Bisa save WA-nya biar tahu update. Dan ya, terima kasih teman-teman, ini sudah sampai di garasi. Kita parkir sini dulu, mau ngeluar ke Opel Blazer ini.
itu masih ada starlight, belum saya review. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.